kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, anggota DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok 2, Suryadi Jayapurnama, turut angkat bicara terkait pro kontra pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, perlu adanya mediasi dan pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait, terutama yang memiliki hubungan psikologi secara langsung dengan nama pahlawan nasional Zainuddin Abdul Majid dengan pihak yang kontra dengan pergantian nama bandara tersebut. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok, Suryadi Jayapurnama, saat melakukan kunjungan dapilnya ke Pulau Lombok. Menurutnya, pro kontra pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid tidak memiliki implikasi langsung terhadap perbaikan ekonomi maupun kemaslahatan masyarakat NTB, khususnya Pulau Lombok. Karenanya pro kontra tersebut pungkasnya harus segera diakhiri agar tidak menimbulkan konflik sosial dan berdampak terhadap kondusivitas daerah. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan agar adanya mediasi dan pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait, terutama yang memiliki hubungan psikologi secara langsung dengan nama pahlawan nasional Zainuddin Abdul Majid, dengan pihak yang kontra dengan pergantian nama bandara tersebut. Menurutnya upaya mediasi ini perlu dilakukan untuk mengurai kebuntuan komunikasi antara yang pro dan kontra. Karena timbulnya pro kontra pergantian nama bandara tersebut, tegasnya, lebih disebabkan oleh faktor psikologi, terutama yang berafiliasi dengan organisasi NW yang kebetulan pendirinya adalah pahlawan nasional Zainuddin Abdul Majid. Di mana lanjut Suryadi, secara historis ada masalah komunikasi yang belum tuntas antara pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung secara psikologi dengan Tuan Guru Pancor dan pihak yang kontra di Lombok Tengah. Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah memfasilitasi untuk dilakukan pertemuan antara pihak yang pro dan kontra dan bisa diwakili oleh pihak yang memiliki hubungan psikologi secara langsung dengan nama Zainuddin Abdul Majid. Karena pro kontra pergantian nama bandara tersebut pungkasnya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan administrasi maupun legalitas, namun harus dengan pendekatan psikologi. Pihak-pihak yang memiliki hubungan psikologi, tegasnya, harus dipertemukan dari hati ke hati. Dan ini tidak bisa kita pendekatan administratif, tidak bisa pendekatan keamanan, ini adalah pendekatan psikologi, karena menyangkut psikologis, ada historisnya. Katakanlah ormas NW ada historis dengan ormas di Lombok Tengah, ada Lombok Timur ada histori dengan Lombok Tengah. Nah, persoalan-persoalan psikologis ini yang harus dipertemukan dari hati ke hati di beberapa maskapai. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram.